Dinan Fajrina bahagia jenguk Doni Salmanan, akhirnya bisa lepas rindu dengan sang suami, bawakan ini untuk Crazy Rich asal Bandung. Semenjak Doni Salmanan ditahan pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, lalu, sang istri yakni Dinan Fajrina mengaku sudah begitu merindukan sang suami. Bahkan, wanita cantik itu beberapa kali kedapatan mengungkap kerinduannya pada Doni Salmanan yang saat ini masih ditahan di Bareskrim Polri. Sebagai pasangan yang baru menikah, tentu berpisah dengan sang suami sangat berat untuk Dinan Fajrina. Berbagai cara pun dilakukan Dinan untuk melepas rindunya pada sang suami, salah satunya dengan menjenguk sang suami di dirutan Bareskrim Polri. Seperti yang terjadi pada baru-baru ini, Dinan Fajrina menjenguk Doni Salmanan yang kini mendekam di rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022, siang. Dinan Fajrina diketahui menjenguk sang suami selama 4 jam di dalam gedung Bareskrim Polri. Dia tampak didampingi oleh kuasa hukum dan sejumlah kerabatnya. Seusai bertemu Doni Salmanan, Dinan mengaku enggan untuk berbicara kepada awak media. Dia hanya meminta doa kepada masyarakat Indonesia. Mohon doanya ya semua, ujar Dinan. Sementara itu, kuasa hukum Doni Salmanan, Iqbar Firdaus menyatakan bahwa kedatangan Dinan hanya bertujuan untuk menjenguk. Dia membawa makanan kesukaan suaminya yaitu nasi kebuli. Bawa makanan kesukaan Mas Doni, nasi kebuli sama makanan ringan dan baju ganti, jelas dia. Di sisi lain, Iqbar memastikan bahwa Doni Salmanan dalam kondisi sehat dalam pertemuan tersebut. Alhamdulillah, Doni Salmanan, sehat, pungkas dia.